Program Jualan Rahmah terus dapat sambutan positif masyarakat. Di Dun Pelangai Bentong, mereka berharap penganjurannya dilaksana secara berkala untuk memberi peluang mendapatkan barangan keperluan asas pada harga murah yang lebih murah. Jualan rahmah yang berlangsung di Felda Keman Sol, 1,000 ekor ayam segar berharga RM8.40 sekilogram dan 500 papan telur pada harga RM11 sepapan. Harga memang bagus. Di kedai RM10 lebih. Di sini cuma RM8 lebih. RM8.40. Jadi terbaiklah pemimpin. Kalau boleh, boleh teruskan. Teruskan lagi baik. Lagipun macam ini bolehlah membantu orang-orang yang tak ada kemampuan kan. Beza tu memang ada lah. Maknanya saya bersyukur lah saya sekali dapat beli macam ni. Sebab nak jumpa macam ni pun payah kan. Lebih kurang tu beza tu ada, beza memang ada beza lah. Kalau boleh ada lagi, adakan lagi lah. Maknanya setiap bulan tu tak kira lah. Sementara itu, Pengurus Besar Wilayah Felkara Berhad Pahang, Huzaifah Abdul Nasir berkata pihaknya merancang untuk mengadakan lagi jualan rahmah secara berjadual. InsyaAllah, dengan bekalan yang akan kita terima dari peringkat-peringkat, kita cuba untuk memenuhi keperluan masyarakat setempat lah, sebagaimana yang kita buat untuk masyarakat Felda Keman Sol pada hari inilah. Respon macam mana kepada rakyat? Respon ada lagi nak minta produk baru pula, sebab kita sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, Felkra pun ada beras dan cuma hari ini kita dapat bawa, pada dua hari lepas kita dapat bawa dalam mini KUD. InsyaAllah kita akan usahakan pula produk-produk lain lah yang bawah Felkra Berhad.